Oke, kita lanjutkan. Kita buat form untuk tambah data. New file, kita simpan tambah .php. Nah, kita buat form ya. Tambah. Oke, kita buat form tab method post. Input tab, nah biar cepat, text name, input tipe text name, kita buat nama placeholder nama siswa, kita kasih br, ganti baris, input tab. Oh, bukan input tipe ya, tapi kita buat text area. Yang kedua kan alamat. Oke, text area. Name alamat. Placeholder alamat siswa. Oke, lalu ganti baris lagi. Lalu input tipe karena tanggal ya, kita kasih date. Date, nah. Name tgl. Placeholder tanggal lahir. Kalau date biasanya enggak pakai placeholder ya. R. Lalu tombol simpan, submit, name, simpan, value, simpan, atau kita kasih tambah. Nah, kita lihat, tambah di PHP, tambah. Oke, lalu kita buat fungsi tambah. Kita kasih tengah ya. Center. Kita tidak belajar tampilannya, tapi kita belajar fungsinya saja. Nama, alamat, tanggal lahir. Oke, lalu kita buat fungsinya. Fungsi untuk insert data. Nah, ini untuk tambah data ya. Ingat-ingat. Oke. PHP. If, nah jika tombol simpan diklik pakai insert variable underscore post, simpan ya, simpan. Nah, kita deklarasikan variable variable nama post nama. Variabel alamat pos alamat, lalu tgl tanggal lahir ya, variabel underscore pos tgl. Nah, ini samakan dengan nama ya, date name tgl. Nah, seperti itu, alamat alamat, nama, nama. Oke. Nah, lalu kita buat
koneksi. Maaf, bukan koneksi, query. Variable query. Kita berbagi ya sih. MySQL underscore query. Nah, kita pakai variable koneksi. Variable. Wah, ini query-nya. Insert into db underscore siswa. Nama, alamat, lalu DGL underscore lahir ya. Nah, yang di sini nama, alamat, tanggal underscore lahir. Samakan dengan nama fitnya ya. Nama, alamat, DGL lahir. Seperti itu. Values. Nah, ini urutkan. Pertama nama. Oke, variabel nama. Nah, di sini. Nah. Variabel nama, koma, variabel alamat. Nah, lalu variabel DGL. Nah, oke. Dapat kondisi. Berhasil tambah data. Gagal tambah. Oke, kita simpan. Coba kita refresh. Nama OTY. Alamat Saleh. Nah, tanggal lahir 2019/98. Oh, saya lahir 2014 ya. Ini cuma sekedar contoh 25. Kita tambah ya. Formatnya berarti bulan. Terus, nah nanti di sini di setting berbeda lagi. Nah, ada kesalahan. Kenapa? Undefined variable koneksi. Nah, kita belum menginclude. Nah, ini kan kita pakai variable koneksi. Nah, sedangkan di sini tidak ada deklarasi variable koneksi. Nah, untuk mengatasinya, kita include. Oh maaf, kita include ini file koneksinya. Nah, seperti itu. Kita include. HP include variable inkoneksi.php. Nah, kita refresh. Berhasil tambah data. Coba kita lihat. Nah, sudah tambahkan nama DY, alamat Saleh. Nah, tanggal lahir 2014 bulan 12 Desember ya. Lalu tanggal 25. Nah, oke, tambah sudah berhasil.